Kamu kamera depan apa kelilingnya?
Shalom, saudara-saudara yang sudah bergabung pada malam hari ini dengan kami dalam doa sehati GPS Purwokerto. Yang bisa saya lihat dari layar monitor ada Pak Victor dan keluarga. Selamat malam, Pak. Juga ada Ibu Suci. Selamat malam, Ibu Suci. Ada Pak Musi juga. Selamat malam, Pak Musi. Dan juga ada Radit. Selamat malam, Radit. Selamat bergabung. Oke, sesaat lagi kita akan memulai doa sehati kita pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati, pikiran kita, biar kita semuanya kita tertuju kepada Tuhan. Dan apabila saat ini kita merasakan kelelahan, capek setelah kita bekerja, kita percaya bahwa Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan memampukan kita untuk mengikuti doa sehati pada malam hari ini. Dan biarlah berkat Tuhan boleh tertuju pada setiap Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak, Ibu, saudara berada pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih buat saudara-saudaraku semua yang sudah bergabung dengan kami di dalam doa sehati malam hari ini. Oke. Ada sedikit kendala teknis di sini, sebentar kita akan menyelesaikannya. Oke, kita akan mulai saja. Sama-sama pada malam hari ini kita akan berdoa, kita akan saling mendoakan, dan kita akan belajar bersama-sama akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Nono Robi Harjo, Gembala Sidang di GPS Purwokerto. Namun sebelumnya kita akan sama-sama datang kepada Tuhan dengan kita menyembah, kita memuji nama Tuhan. Mari kita mengangkat hati, kita mengangkat suara kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Ketika Tuhan
Saudaraku yang dikasih Tuhan, sahabat-sahabat Facebook yang malam hari ini sudah bergabung bersama kami. Malam hari ini kita bersama-sama menaikkan pujian doa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan untuk kesejahteraan kota, berdoa kepada Tuhan untuk saudara-saudara, berdoa kepada Tuhan untuk jemaat Tuhan terkhusus GPS Purwokerto. Malam hari ini Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk berbincang-bincang mengenai perkenanan Tuhan. Bagaimana kita mengalami kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana kita mengalami kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan? Bagaimana kita mengalami kasih karunia Tuhan? Kita akan melihat beberapa catatan Alkitab yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ibu bapak, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan belajar dari iman seorang yang bernama Nuh. Bagaimana Nuh menikmati kasih karunia Tuhan? Bagaimana Nuh diperkenan Tuhan? Bagaimana Nuh itu menyenangkan hati Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga Nuh bersama istrinya, bersama anak dan menantunya, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7, saudaraku yang dikasih Tuhan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah, ya, tentang sesuatu yang belum kelihatan. Kalau kita berbicara tentang iman, kita sudah berkali-kali, sudah seringkali membicarakan tentang iman. Tapi bagaimana kita dapat menghidupi iman kita kepada Tuhan Yesus? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang berkata bahwa ia adalah orang yang beriman. Saya itu adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Tapi bagaimana caranya ia menghidupi imannya kepada Tuhan? Itu masing-masing orang tidaklah sama. Sehingga pada malam hari ini kita akan melihat kebenaran yang tercatat dalam Alkitab. Kita melihat kehidupan Nuh, bagaimana Nuh beriman kepada Tuhan. Ya, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Pertama-tama, Nuh mendapatkan petunjuk Allah, dan Nuh dengan taat mempersiapkan apa yang sudah dikasih tahu, petunjuk daripada Allah untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dampak dari iman Nuh, ya, orang yang tidak percaya kepada Allah, petunjuk Allah, maka mereka mengalami yang namanya kebinasaan. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh, ya, ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan? Apakah kita itu ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman yang kita percayai? Bagaimana cara hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, membicarakan iman tak akan ada habis-habisnya karena iman setiap orang berbeda-beda. Ya, tak bisa disamakan satu dengan yang lain, tidak bisa distandarkan kadar iman seseorang, ya. Karena pengalaman pribadi setiap orang itu berbeda-beda bersama dengan Tuhan dalam kehidupannya. Ya. Termasuk panggilan dan rencana Allah bagi hidupnya. Masing-masing kita, saudara dan saya, memiliki panggilan hidup di dalam kerajaan Allah. Apa panggilan saudara hari ini sebagai orang percaya? Apakah panggilan saudara sebagai hamba Tuhan? Apakah panggilan saudara sebagai seorang pekerja di marketplace?
Apakah panggilan saudara itu ada di tengah-tengah masyarakat sebagai seorang public figure, sebagai seorang pejabat? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada orang yang Tuhan berikan iman untuk naik dan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa dahsyatnya, ya. Tapi ada juga yang diberikan iman untuk bertahan, bertekun untuk menghadapi masa-masa yang sukar. Ada yang diberikan panggilan oleh Tuhan untuk memiliki kedudukan, memiliki posisi, ya, untuk memiliki status dan jabatan yang luar biasa sehingga dia dapat melakukan pekerjaan perkara-perkara yang besar untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tapi ada orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi gambaran bagaimana Tuhan itu memelihara dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada panggilan, ya, untuk tetap bertekun di dalam kesabaran, karena ada orang yang langsung dijawab doanya oleh Tuhan. Tapi ada juga orang yang, ya, sudah berdoa berkali-kali tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, bahkan bertahun-tahun doanya, ya, belum menjadi kenyataan dalam kehidupannya. Ya, di situ membuktikan bahwa masing-masing orang dipanggil Tuhan itu berbeda-beda. Ya, ada yang dikasih panggilan untuk menjadi wujud kasih Allah dalam kehidupannya. Ada yang dikasih panggilan dalam kehidupannya bagaimana Tuhan itu Allah yang menyembuhkan, sehingga ketika ia berdoa orang sakit disembuhkan. Ada yang mendapatkan panggilan sebagai orang yang mengejawantahkan bahwa Allah itu adalah penyedia. Allah itu adalah Allah yang memenuhi segala kebutuhan, sehingga ketika terjadi, ya, kekhawatiran, terjadi kekurangan, terjadi sesuatu yang membuat hidupnya ada dalam kesusahan, maka di situ Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Allah yang menolong dan memelihara kehidupannya, menjawab setiap apa yang dibutuhkannya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi iman setiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan panggilan Tuhan, rencana Tuhan, pilihan Tuhan terhadap hidup saudara masing-masing. Ya. Segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita itu sesungguhnya adalah cukup dan menunjukkan bahwa bukti Allah kita adalah Allah sang pemelihara dalam kehidupan kita. Allah yang memberikan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat, kita tahu persis bahwa pada zaman Nuh adalah zaman yang jahat. Dalam kehidupan Nuh itu kehidupan yang mencerminkan bahwa manusia hidup dalam kebobrokan, manusia hidup dalam keegoisan, manusia hidup dalam pesta pora, manusia hidup dalam kemauannya sendiri tanpa memperhatikan apakah hidupnya itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita melihat satu kebenaran. Puji Tuhan, masih ada satu keluarga yang dipimpin oleh Tuhan, yaitu seorang yang hidup takut akan Tuhan, yaitu seorang yang bernama Nuh. Ya. Nuh adalah contoh dalam catatan Alkitab kita bahwa Nuh itu memiliki iman yang luar biasa. Kita akan melihat catatan Alkitab kita dalam Kejadian. Kejadian pasal yang ke-6. Ya, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat
kemurahan Tuhan. Nuh menyenangkan hati Tuhan. Nuh diperkenan oleh Tuhan. Nah, bagaimana caranya Nuh itu menyenangkan hati Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya, ayat 9 mengatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Pertama adalah Nuh adalah seorang yang benar. Kedua, Nuh tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nuh tidak terbawa arus. Nuh tidak membaurkan dirinya mengikuti kehidupan pada zaman itu. Yaitu mereka meninggalkan Tuhan, mereka mengabaikan Tuhan, mereka hidup semau-maunya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana ia dapat tahu bahwa hidupnya itu dipanggil oleh Tuhan? Itu karena ia bergaul dengan Allah, sehingga ia mendapatkan petunjuk daripada Allah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, teladan apa yang dapat kita contoh dari kehidupan Nuh? Yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan, iman yang menjadikan seseorang menerima petunjuk Allah. Ya, iman yang menjadikan seseorang menerima petunjuk Allah. Ya, mengapa Nuh bisa tak terpengaruh dengan kehidupan pada zamannya, padahal kecenderungan manusia adalah mudah terpengaruh? Bukankah hari-hari ini faktanya kehidupan kita juga mengalami hal yang sama, beda-beda tipis pada zaman Nuh, bahwa kita suka banget, ya, gampang banget terpengaruh dengan kehidupan di sekeliling kita. Kalau orang lain khawatir, kita ikut khawatir. Kalau orang lain takut, kita mengalami ketakutan. Ya, ketika kita ya belanja ke toko sebelah, ke warung, ke pasar, ya, yang kedengaran terlihat menjadi kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari, faktanya wah, kebutuhan sudah mulai naik, harganya sudah mulai merangkak naik. Nah, setika pulang cerita tentang kenaikan harga, dan membuat itu mengecilkan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Bukankah kita walaupun hampir semua harga sembako, harga kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari kita naik, bukankah kita tetap dipelihara oleh Tuhan? Kenapa kita masih mempersoalkan tentang kenaikan harga, tapi saudara masih dapat membelinya? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, fakta membuktikan bahwa orang Kristen pun masih terpengaruh dengan lingkungannya, masih terpengaruh dengan kehidupan sehari-hari, terpengaruh dengan kenaikan-kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi hari-hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi faktanya ia masih tetap dapat menikmati makan, menikmati kebutuhan-kebutuhan yang lain, dan ia masih tetap dapat mencukupi kehidupannya. Bahwa itu bukti bahwa saudara adalah orang yang berkecukupan. Tapi kenapa ada di antara kita yang sering terus berhari-hari, sehari-hari mempercakapkan tentang sesuatu yang tidak mempengaruhi kehidupan kita? Nah, bagaimana kita belajar punya iman yang seperti Nuh, iman yang menjadikan seseorang menerima petunjuk Allah? Mengapa Nuh tidak terpengaruh padahal kecenderungan manusia adalah mudah terpengaruh? Sebagai orang percaya, kita harus tetap menjadi terang dan garam. Kalau orang lain berbicara tentang ketakutan, kekhawatiran tentang kenaikan-kenaikan harga pokok, maka saudara jangan ikut-ikutan memperkeruh suasana. Wah, naik semua, padahal saudara masih tetap bisa menikmatinya. Saudara bisa menjadi terang dan garam dan saksi Kristus. Apapun yang terjadi di hadapan kita, Tuhanlah sang pemelihara kehidupan saudara. Itu bukti kasih karunia. Bahwa saudara menikmati kemurahan Tuhan. Ya. Caranya dengan menerima petunjuk Allah. Ya. Nuh menerima petunjuk Allah artinya mendengar suaranya
selalu berkomunikasi dengannya sehingga segala persoalan dan tantangan dapat diatasi dengan nikmat yang daripada Allah. Orang yang menginginkan mendapatkan petunjuk daripada Allah adalah orang yang mau mendengar, pasang telinga, bukan banyak cakap, bukan banyak berkata-kata tentang persoalan hidupnya, tapi banyaklah memasang, menyendengkan telinganya. Apa kata firman Tuhan? Ya. Mendengar suaranya itu artinya kita banyak mempercakapkan kebenaran firman Tuhan. Orang yang sering mempercakapkan kebenaran firman Tuhan, maka ia adalah orang yang tidak gampang terpengaruh oleh situasi di tengah-tengah kehidupannya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak-banyaklah membaca firman Tuhan, banyak-banyaklah bercakap-cakap dengan Tuhan, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, itu tidak menjadi soal jika engkau tetap connect ya, dengan Tuhan. Engkau akan mendapatkan petunjuk daripada Tuhan dan engkau akan menjalani kehidupan saudara sehari-hari dengan ya, nikmat Tuhan. Ya kan? Apa yang kurang dalam kehidupan saudara? Apa yang membuat hidup saudara banyak berkeluh kesah? Apa yang membuat saudara setiap hari ya membicarakan tentang keluhan-keluhan, kesusahan-kesusahan? Bukankah nikmat Allah, nikmat Tuhan itu lebih banyak daripada kesusahan yang saudara hadapi? Ketika saudara mengalami kesusahan, saudara juga mengalami kemurahan Tuhan. Bukankah lebih baik kita menceritakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, bukan menceritakan tiap-tiap hari kesusahan hidup? Bukankah kesusahan hidup itu ada tiap-tiap hari? Kalau ada tiap-tiap hari, kenapa kita masih tidak sadar bahwa Allah kita adalah Allah yang memelihara? Nah, contoh yang pertama, iman yang menjadikan seseorang menerima petunjuk Allah adalah iman yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang kedua, iman menjadikan kita itu taat. Orang yang mengaku beriman kepada Tuhan adalah orang yang mau bersedia taat kepada firman-Nya. Mustahil orang yang beriman, mengaku beriman itu tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, janganlah kamu gelisah hatimu. Kalau orang yang mau beriman, benar-benar beriman kepada Tuhan, dia tidak akan merisaukan ya, sesuatu yang terjadi dalam kehidupan di sekitarnya. Dia percaya bahwa Tuhan akan menolong hidupnya. Tuhan akan memelihara hidup, Tuhan akan memberikan kemurahannya dalam kehidupannya. Saudaraku yang ini, iman yang menjadikan kita taat, iman menjadikan kita menerima petunjuk Allah, sehingga tidak tawar-menawar dengannya. Percaya saudaraku, orang yang taat itu tidak akan pernah menawar apa yang menjadi sabda Tuhan. Dia akan melakukan firman Tuhan itu ya dan amin. Dia akan melakukan firman Tuhan itu tanpa ada banyak alasan. Kalau firman berkata pergilah, pergi. Kalau firman Tuhan berkata ampuni, ampuni. Ya kan? Kalau firman Tuhan berkata beri saudaramu makan, berilah. Ya kan? Tidak perlu kita berbantah dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, iman yang taat itu adalah iman yang tidak melakukan penawaran kepada Tuhan, tidak lari dan menghindari ya, melainkan taat karena kita tahu bahwa apa saja yang Allah firmankan pasti terlaksana. Saudaraku,
Banyak orang Kristen percaya bahwa firman Tuhan itu berlaku progresif, ya, pasti terlaksana, ya. Tapi ada banyak orang Kristen membantah. Kenapa? Ada banyak orang Kristen tidak percaya karena tidak mau melakukan firman Tuhan. Padahal di sisi yang lain dia berkata amin bahwa firman Tuhan itu akan terjadi dan tidak akan gagal rencana Tuhan. Tapi kenapa banyak orang Kristen itu tidak mau melakukan, melaksanakan perintah Tuhan itu? Karena dalam lubuk hati yang paling kecil banyak orang Kristen itu tidak mempercayai Tuhan, tidak mempercayai firman Tuhan. Dalam lubuk hati yang paling dalam, ya, orang Kristen itu banyak sekali membantah apa yang menjadi firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata banyak orang Kristen tidak mempercayai karena dia tidak mau melakukannya. Tapi dalam sisi yang lain, ya, dia mau enak. Ya, apa yang dia mau Tuhan jawab, apa yang dia mau Tuhan jawab, apa yang dia mau Tuhan jawab. Tapi ketika Tuhan memberikan perintah, dia tidak mau mengerjakannya. Ya, ada banyak orang mau diberkati dalam kehidupannya, tapi ada banyak orang tidak mau bekerja. Bekerja hanya bekerja, tidak ada, tidak banyak orang tahu bahwa orang yang bekerja dengan maksimal hasilnya itu akan memberikan kepuasan dalam kehidupan, bukan hanya asal bekerja. Tapi ada banyak orang ingin pekerjaannya diberkati Tuhan, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang tidak sadar bahwa berkat yang berkelimpahan itu bukan, ya, dengan asal-asalan kita melakukan pekerjaan kita. Kita harus all out, ya. Kalau Tuhan sudah memberikan perintah, lakukan. Lakukan saja, ya. Toh kita percaya bahwa Tuhan itu Allah yang sanggup menolong kita, kan? Nah, ibu bapak saudaraku, Nuh memberikan contoh yang kedua bahwa iman Nuh adalah iman yang menjadikan kita taat. Yang ketiga, iman yang menyadarkan kita akan pentingnya keselamatan keluarga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini saya mau mengingatkan, ada banyak orang Kristen yang hidupnya itu egois. Ada banyak orang Kristen yang hanya mau menikmati keselamatan itu hanya untuk dirinya sendiri. Ada banyak orang Kristen tidak sadar bahwa ia adalah seorang penyelamat di tengah-tengah keluarganya. Ada banyak orang Kristen yang mengaku sebagai orang Kristen tapi tidak mau mengabaikan perintah Tuhan. Selamatkan keluargamu, selamatkan suamimu, selamatkan istrimu, selamatkan anak-anakmu, selamatkan saudaramu. Ada banyak orang Kristen begitu egois ketika dia sadar bahwa dia butuh Tuhan, itu juga berlaku untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun harganya, Nuh tetap membangun bahtera demi keselamatan keluarganya. Nuh diberikan petunjuk Allah untuk membangun bahtera, walaupun resikonya dia harus bekerja keras, ya, bekerja pagi siang malam, ya, mendapatkan ejekan, ya, harus mandi keringat, mandi peluh, ya, mandi ejekan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia menghabiskan waktunya untuk membangun bahtera supaya keluarganya selamat. Pertama-tama, ya, Tuhan memberikan petunjuk untuk menyelamatkan keluarganya, seisi rumahnya, istrinya, anaknya, menantunya. Nah, saudaraku, banyak orang yang mengaku beriman tapi ia sendiri menghancurkan keluarganya. Buktinya apa? Buktinya kita lihat, ya, lihat kepada diri sendiri. Apakah kita itu merangkul anak-anak kita? Apakah kita itu merangkul suami kita? Apakah kita itu merangkul istri kita? Apakah kita merangkul menantu kita untuk kita ajak beribadah?
Ada banyak orang Kristen sepanjang pandemi, sepanjang 2 tahun tidak pernah menginjak, ya, menginjak lantai gereja, menginjak masuk dalam tempat ibadah dengan alasan pandemi, ibadah di rumah, ya. Sehingga selama 2 tahun ini ada banyak orang malas untuk pergi datang ibadah di tempat ibadah, di gereja. Nah, sampai nyamannya sampai lupa ke gereja. Oh, gerejaku di mana ya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Ada banyak orang tidak sadar, dia tidak mau mengingatkan anaknya, cucunya, menantunya untuk datang beribadah di gereja. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, iman yang menyadarkan kita akan pentingnya keselamatan keluarga. Dan yang keempat, iman yang menjadikan kita hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini krisis kebenaran itu terjadi di mana-mana. Krisis hidup yang benar itu terjadi dalam keluarga-keluarga, terlebih juga dalam keluarga-keluarga yang mengaku notabene Kristen, KTP-nya Kristen, keluarga besar Kristen, tapi krisis hidup dalam kebenaran. Ya. Banyak orang berbicara tentang kebenaran, tapi sudahkah kita sendiri hidup dalam kebenaran itu? Apa buktinya kita hidup dalam kebenaran? Bukankah kita itu seringkali hidup menikmati hidup sendiri, tidak mau kenyamanan kita diganggu? Bukankah itu fakta yang terjadi? Ya, bagaimana kita mau menggenapi firman Tuhan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka dan baptislah mereka. Banyak orang Kristen sudah lupa tentang perintah Tuhan yang satu ini, ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka dan baptislah mereka. Banyak orang Kristen terlalu nyaman, ya, ibadah pun di rumah, ibadah online. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak salah yang kita lakukan, tapi yang menjadi kesalahan kita, kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Apa bukti kita melakukan firman Tuhan sehingga kita dapat menceritakan kasih Tuhan itu kepada orang lain, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada menantu kita, kepada cucu kita? Apa yang saudara percakapkan dengan anak-anakmu? Apa yang saudara percakapkan dengan menantumu? Apa yang saudara cakapkan dengan anak-anak cucumu? Eh? Saudara, sepertinya kita itu tidak mau menyatakan kebenaran supaya dianggap kita orang baik. Tidak menyatakan kesalahan. Oh, kamu hebat, kamu ini. Selalu memberikan pujian-pujian, tidak memberikan teguran-teguran. Apakah kita dianggap orang baik? No. Kita adalah orang-orang yang jahat, yang pura-pura baik. Ya. Orang-orang yang jahat, yang pura-pura baik. Kenapa? Kita tidak mau menyatakan kebenaran itu. Ya. Banyak orang berbicara tentang kebenaran, tapi sudahkah kita sendiri hidup dalam kebenaran? Ketika kita dengan tekun melakukan kebenaran, ya, maka jalan kita terbuka lebar, langkah-langkah kita penuh dengan kemenangan, dan hati kita senantiasa dilimpahi dengan ucapan syukur. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk membenahi pola pikir kita, ingin mengajak saudara membenahi iman kita, memperbarui iman percaya kita kepada Tuhan sesuai dengan apa yang dikatakan kitab suci, sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab yang kita percaya sebagai firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita sebagai orang percaya. Di situ kita dapat menikmati kasih karunia, kemurahan Tuhan, bukan karena usaha kita, tapi karena bukti Allah itu berkarya dalam kehidupan saudara sebagai orang percaya. Maukah saudara memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dimanapun saudara punya aktivitas, saudara mencerminkan bahwa hidup saudara itu menyenangkan hati Tuhan? Mendapatkan kasih karunia Allah dalam kehidupannya.
bagaimana hidup kita mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita dapat diperkenan Tuhan, sehingga kita dapat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, baiklah kita malam hari ini mau berdoa bagi saudara yang sudah mengikuti doa live bersama kami dari kota Purwokerto. Bapak, ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau berdoa untuk saudara yang sudah menyiapkan diri, menyiapkan hati bersama-sama kami malam hari ini, sehingga saudara kiranya mendapatkan kasih karunia Tuhan itu dalam kehidupan saudara. Kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan ini dengan kita menyanyikan pujian yang tadi kita nyanyikan. Lebih dahulu untuk kota kami masing-masing, kami mau memberkati kota di mana kami tinggal. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sama-sama berdoa untuk kota di mana kita tinggal. Dimanapun saudara berada, berdoalah untuk kesejahteraan kota, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan saudara juga. Malam hari ini mari kita memberkati kota kita masing-masing. Sebut nama kotamu dalam berkat nama Yesus. Malam hari ini kami sepakat untuk memberkati Banyumas, Kabupaten Banyumas. Kami mau sepakat untuk berdoa bagi Banyumas. Kami mau berdoa untuk Purwokerto. Kami memberkati kota kami Tuhan. Berkati pemimpin kami, topang pemimpin kami, bupati kami, camat, lurah, RT, RW di sekeliling kami. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberikan petunjuk daripada Allah, memberikan kekuatan untuk memberikan satu kekuatan melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati ekonomi kota kami, Kau memberkati keamanan kota kami dalam berkat nama Yesus. Haleluya, haleluya. Berdoa malam hari ini untuk Ibu Yuli Nurhayati. Kiranya pada malam hari ini Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupanmu, berkat kemurahan terjadi dalam kehidupanmu, dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberikan kecukupan, bahkan Tuhan dapat memberkati hidupmu lebih daripada apa yang pernah kau lihat, apa yang pernah kau pikirkan, dan apa yang pernah kau kerjakan. Berkat yang baru
diperintahkan untuk mendatangi kehidupanmu dalam nama Yesus, berkat kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak Victor, kiranya Tuhan nyatakan kuasanya, memberikan kekuatan untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah pekerjaan dan lingkungannya. Dalam nama Yesus, diberikan kekuatan dan hikmat untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan melalui pekerjaan, melalui keluarga. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati keluarga Pak Victor, memberkati rumah tangga Pak Victor, ya, istri dan anak-anak punya masa depan. Tuhan juga memberkati mama yang ada di rumah. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan, sehingga dapat dipakai Tuhan. Orang yang diberkati, dipercayakan Tuhan untuk dapat memberkati kehidupan orang lain. Dalam berkat nama Yesus, kiranya berkat yang baru, berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi keluarga Pak Victor. Dalam nama Yesus, berdoa untuk Mas Radit, yang dimanapun saudara berada, malam hari ini kami dukung dalam doa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman, memberikan kekuatan kesehatan, memberikan hikmat untuk dipakai Tuhan dimanapun engkau berada. Hikmat Tuhan turun atasmu, kuasa Tuhan turun atasmu, dan berkat Tuhan turun atasmu. Masa depan dan panggilanmu jelas di mata Tuhan dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Pak Bernard Sihite yang ada di Sumatera Utara. Kiranya Tuhan memberikan kemurahan demi kemurahan, kasih karunia demi kasih karunia dalam kehidupan Pak Bernard. Diberkati keluarga Pak Bernard, diberkati pelayanan Pak Bernard, diberkati rumah tangga Pak Bernard. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera selalu melingkupi keluarga Pak Bernard. Dalam nama Yesus, berdoa untuk Ibu Pak Musi dan Bu Anggra. Anggra dan Pak Bapak Musi yang ada di Solo. Di mana malam hari ini kami di Purwokerto mendukung dalam doa. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan kasih karunia demi kasih karunia yang tak terbatas itu menjadi bagian keluarga Pak Musi dan Bu Anggra. Diberkati dalam pelayanan, diberkati rumah tangga, diberkati setiap aktivitas dan pekerjaan sehari-hari. Diberkati anak-anak, diberkati jemaat Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam setiap apa yang dikerjakan oleh keluarga Pak Musi. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan, berkat sukacita, dan berkat yang tidak lazim itu diperintahkan untuk mendatangi keluarga Pak Musi dan Bu Anggra. Dalam nama Yesus, berdoa juga untuk Bapak Ngadiman yang ada di Kalbar. Kiranya Tuhan nyatakan kuasanya dalam kehidupan Pak Ngadiman, sehingga Pak Ngadiman dapat dipakai Tuhan secara luar biasa di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pelayanan di gereja. Kiranya roh yang takut akan Tuhan itu selalu bertambah-tambah. Dalam berkat nama Yesus, berkat Tuhan melingkupi keluarga Pak Ngadiman. Berdoa juga untuk Pak Stephen dan keluarga yang ada di Mipiran. Pak Stephen, Bu Titi, Nathan, Diki, Olin. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat. Hikmat dan hikmat yang baru di tengah-tengah kehidupan keluarga Pak Stephen. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan menyatakan kuasanya. Kiranya Tuhan memulihkan keluarga Pak Stephen. Kiranya Tuhan menyatakan kehendaknya yang lebih lagi, tujuan dan panggilan Tuhan dalam kehidupan keluarga Pak Stephen. Berkat kesehatan itu terjadi, kemurahan Tuhan itu dinyatakan, dan kebaikan-kebaikan Tuhan itu dapat dinikmati dalam keluarga Pak Stephen. Dalam berkat nama Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapapun saudara yang malam hari ini mengikuti doa live, doa sehati bersama kami dari Kota Purwokerto,
Saya mau berdoa untuk saudara, siapapun saudara, jika engkau percaya bahwa hidupmu adalah karena kemurahan Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, Tuhan pasti pelihara. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan kiranya memberkati engkau. Tuhan mengcover, memproteksi kehidupan engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati setiap jerih lelahmu. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memerintahkan berkat-berkat yang baru mendatangi kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya katakan, amin, amin, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Kiranya Tuhan pelihara kita semua satu minggu ke depan. Shalom.